Ada apa sih? Iya, apaan sih? Hehehe. Pada bisa diam kagak sih? Tenang. Gimana bisa diam, Mas Siti? Kalau masih ada bahaya di kampung ini? Iya betul, iya betul, Mas Siti. Kalian bisa diam nggak sih? Bisik banget. Tuh kan, Mak. Harus digertak dulu, baru diam. Bener juga tuh. Nih, semua warga udah pada kumpul nih. Beh, terus gimana solusinya, Beh? Udah ntar gue omonginnya, ye. Nih warga, ya, dengerin omongan gue. Nih, lu perhatiin ya. Kampung Jawara udah dikepung sama kekuatan hitam. Hah? Jadi gue minta lo semua di sini jangan keluar dari Kampung Jawara. Eh, jangan kemana-mana. Aduh, bagaimana ini, Beh? Anak kita masih di sekolah, masih di seberang. Iya, ya, Beh. Betul. Lu pada diam dulu, kenapa? Dengerin penjelasan gue. Ya, gue minta lo dengerin ya. Gue akan berusaha cari jalan keluar. Tapi gue minta sama lo kasih tahu yang lain. Ya, jangan kemana-mana dulu. Karena gue kagak mau ada korban lagi di Kampung Jawara. Ngerti kagak lo, Padeh? Siap, Agi. Nah, bagus. Bentar lagi gue jadi konglomerat. Gue reinvestasi 90% keuangan gue. Bentar lagi gue jadi orang kaya di Kampung Jawara. Lihat aja. Aduh, gak sabar gue. Bentar lagi gue kaya raya. Di Kampung Jawara gue bisa beli tuh tanah-tanahnya. Kalah tuh Babe Mansur. Pengen ketemu Rika gue jadinya. Gue juga mikir ini caranya gimana ya. Jangan. Terus menontonnya pada ketawain tuh orang habis dikerjain kan? Iya kan? Gak tau. Eh, Sin! Jangan, bang! Sakit tau, tegak amat sih. Lu jangan ceroboh. Di situ ada perisai gak kelihatan mati lu. Kalau lu sentuh, badan lu bisa layu. Apa gua bilang? Bener-bener ada perisai aja. Eh, lu semuanya. Jaganya gantian. Ini bahaya bisa matiin. Ya bang, bang, nanti kita gantian bang. Bang, si Rika udah dalam kampung tuh. Saya nitip ya sama anak-anak saya. Ya insya Allah gue jagain. Urusan dalam, gue sama Siti. Urusan luar, Bima sama Fatih kemana ya? Mana tadi? Tadi kayaknya Fatih ikut sama Bima. Jasi juga ikut bang. Iya bang, bener tuh bang. Mudah-mudahan aja ketemu solusinya ya. Lu sabar semuanya. Banyak berdoa, minta keselamatan dan perlindungan kepada Allah. Iya bang. Iya bang. Om Bima, ini sebenarnya kita mau kemana sih? Om Bima nyari apa? Aku juga nggak tahu, Fatih. Iya, dari tadi cari-cari, tapi nggak bilang cari apa. Akhirnya ketemu juga tuh. Ketemu siapa? Tukang mie. Gua lapar, makan dulu. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi Om lapar? Iyalah lapar. Emang gak kelihatan lapar? Iya, tapi Om Bima, keadaan Kampung Jawara tuh lagi genting. Emangnya gak bisa ntar makannya? Gua kasih tahu ya. Kita mana bisa nolongin orang kalau kita sendiri lagi lapar. Ya kita aja juga harus siap dulu dong. Badan harus kuat, harus fit. Ya harus makan dulu lah. Otak perlu vitamin, badan perlu tenaga. Iya, tapi saya cuma khawatir aja, Om. Gimana kalau nanti ada korban? Dengerin deh suara perut Ica. Ternyata kamu lapar juga. Ya kan, ini juga lapar. Astagfirullahaladzim. Ternyata saya udah terlalu bersemangat. Sampai-sampai keadaan mereka aja gak saya pikirin. Ica, Kak Fatih minta maaf ya. Sampai lupa sama kalian. Ya udah kalau gitu sekarang kita makan dulu aja ya. Ayo, sana yuk. Yaudah yuk. Makan dulu. Manis-manis.
Iya, Kak. Bang. Mie-nya 6, Bang. Iya, Pak. Silakan dulu ya, Pak. Bentar, Om Bima. Kita kan cuma berempat, kok pesennya 6? Ya iyalah, lu atu. Loh, terus 3 mangkok lagi buat siapa? Ya buat gue lah. Satu mana cukup. Ntar lu yang bayar ya. Kok Chelsea sih yang bayar? Ya udah Fatih, gak apa-apa, biar aku aja yang bayar. Oh, yang bayar aja kagak keberatan, kenapa lu jadi sewot? Iya, tapi kan gak enak aja, Om. Ah, gue enak-enakin aja. Kenapa jadi lu yang kebakaran jenggot? Iya, udah terserah Om deh. Lama amat sih lu, Bang. Wah. Laper nih. Tunggu sebentar, Bang. Siap. Mas. Mas Junior. Kalau memang kamu masih sibuk latihan, aku sendiri aja ya ke kampung jawaranya. Gak perlu kamu anterin. Tunggu sebentar, Pak. Gak lama lagi aku selesai latihan. Tapi nanti makanannya keburu dingin. Kalau gitu, aku berangkat sama Bobby aja ya, Mas. Diantar Bobby? Aku pamit ya, Mas. Bob. Iya, Bos. Jaga Farah baik-baik. Jaga Farah dengan nyawa. Ingat itu. Siap, Bos. Saya akan menjaga Farah dengan nyawa saya. Assalamualaikum. Kurang ajar, Siti. Aku belum pernah dipermalukan seperti ini. Aku akan balas dia.